Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Datuk Aris bin Samsudin, calon bagi N17 Semerah. Alhamdulillah saya sudah separuh perjalanan dalam kempen ni. Dan saya mempunyai visi dan misi lah sebagaimana calon-calon yang lain, ialah untuk nak membangun dan mesejahterakan kawasan Semerah itu yang merupakan sebuah kawasan yang separa bandar. Sebahagian bandar, sebahagian luar bandar. Jadi dengan kepelbagaian itu, kita akan jadikan ia sebagai satu aset untuk kita lebih merancakkan lagi pembangunan dari segi ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan lain-lain lah. Boleh dikatakan rata-rata di Semerah ini sudah lengkap dari segi infra, jalan dan sebagainya. Tetapi apa yang hendak dibuat adalah untuk nak memperbaiki, kerana kebanyakan jalan-jalannya lama, jadi perlu di maintenance jalan itu untuk diperbaiki. Kemudian ada juga satu dua isu yang perlu diketengahkan, terutama sekali di kawasan yang kapasiti pengundi yang agak padat di kawasan Semerah itu, iaitu di kawasan Mukim Lubuk, lebih kurang sekitar 7,000 hampir 8,000 penduduk di kawasan situ. Tetapi dari segi perkhidmatan kesihatan, terutama sekali dari segi klinik kesihatan dia masih lagi menggunakan satu pusat kesihatan yang berada di Semerah. Jadi bagi masyarakat di kawasan situ susahlah, jauh. Jadi sebenarnya kementerian ada sebidang tanah yang telah pun dibeli untuk tujuan dibangunkan satu pusat kesihatan yang baru di kawasan Lubuk itu. Jadi ini akan menjadi fokus saya untuk dibangunkan. Kita juga berazam untuk nak membangunkan industri kecil dan sederhana ni. Kawasan di Semerah ni boleh dianggap antara kawasan yang banyak wujud perusahaan-perusahaan mikro ni, perusahaan-perusahaan kecil ini yang sebenarnya sudah berjalan. Tetapi kita ingat kalau ia dapat kita upgradekan dengan lebih baik lagi, maka dia akan menjadi satu pusat pertumbuhan ekonomi industri kecil yang boleh menampung pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Kemudian kita ada juga kawasan-kawasan industri. Kita ada kawasan industri di kawasan Peserai Kecil dan kita ada satu kawasan industri di Seri Sulong. Industri-industri kecil yang sekarang ini memang merupakan nadi kepada pembangunan kawasan tersebut, yang mana kawasan industri ini dia kedudukan dia sekitarnya tu kawasan perumahan. Jadi dari segi jangka panjang saya nampak benda ini akan memberi kesan sampingan lah, terutama sekali dari segi industri dengan sekitarnya pula penduduk. Jadi sebab itu ini juga harus dilihat sebagai satu perkara yang sangat penting untuk kita, bukan saja nak melestarikan kawasan industri supaya dia tidak menjejaskan kesihatan dan sebagainya kepada penduduk di sekitar. Jadi banyaklah usaha-usaha yang akan kita buat kalau diberi peluang untuk dipilih sebagai wakil rakyat di kawasan tersebut. Jadi yang lain-lain tu nanti akan
kita rancanglah daripada masa ke semasa. Kita akan berdasarkan pada ikrar kita untuk menyusuri aspek-aspek pembangunan yang sesuai di kawasan itu untuk ditambah baik lagi.